semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Rempoh Channel. Anggota Satpol PP Kota Pagar Alam membubarkan aksi konvoi kendaraan dan juga coret-coret seragam sekolah. Berikut liputannya. Anggota Satpol PP Kota Pagar Alam membubarkan aksi konvoi kendaraan dan juga coret-coret seragam sekolah yang mewarnai kelulusan siswa SMK. Tindakan yang kami lakukan semata-mata untuk mengantisipasi para siswa dan siswi agar tidak melakukan aksi konvoi kendaraan dan coret-coret seragam sekolah. Lantaran tindak itu membahayakan dan mengganggu kenyamanan maupun keindahan lingkungan, ujar Kepala Satpol PP Kota Pagar Alam, Mas Tula, Mbak Dwi, Pagar Alam Post Channel.